Halo guys, kita sekarang ada di Blok M. Mau lihat-lihat pasar kue subuh. Di sini nanti kita bisa melihat berbagai macam kue dengan harga murah dan tentunya enak. Di sini juga ada soto dan juga butik yang pokoknya top market. Ayo kita coba lihat. Supaya baik jalannya. Kue popo. Wow. Kacang bolu 300 Nah, ini ada gudeg juga ini. Ada buntil juga. Samping siapa yang lagi ngapain, mengendarai apa, bagaimana jalannya. Ayam kremes. Wow, baksonya gede banget nih. Kok nah ini guteknya nih, mantap. Nanti kita coba. Hari apa, kutur siapa, kemana, hari apa, bagaimana, murah-murah juga dimana, nih. Duduk samping siapa. Nah, ini sotonya. Ini sotonya enak banget nih bro. Kali-kali kalian bisa nyoba soto ambengan khas Jawa Timur. Nih bro, jaketnya cakep-cakep nih. Halus. Ukuran berapa nih pak? Double. Berapa pak? Berapa? 125. Oke deh, ambil satu. Iya deh. Pak kusir yang sedang bekerja. Wah, ini yang lain-lain juga banyak nih. Kendaraan kuda. Supaya baik jalannya. Kutur padir ke city, naik delman spesial, ku duduk in the front,
Ku duduk samping Pak Driver yang sedang bekerja mengendarai the horse supaya better jalannya. Oke guys, tadi hasil jalan-jalan pagi di Blok M dapat suara sepatu, dapat juga kaos, kaos apa ini, jersey kan ya. Oh ya, jadi ada tips khusus nih bagi teman-teman yang pengen pada hari apa belanja di pasar Blok M. Kalau mau cari harga yang paling murah, tunggu aja jam biasanya sih setengah 8. Nah itu nanti duduk samping ada sirine bunyi titit, baru deh serbu gitu. Biasanya udah diobral tuh, ada yang dipakai 30.000 isinya, aduh pokoknya bawahnya sampai capek. Tik aja share trip jalan-jalan pagi di Blok M. Suara sepatu apa?